untuk mengenang lahirnya Widji Thukul 26 Agustus 1963. Mulai hari ini, aku akan ngamen puisi di sosial media. Puisi pertama adalah puisi ciptaan Widji Thukul, aktivis yang masih hilang, diculik oleh rezim Orde Baru dan hingga kini belum kembali. Terimalah puisi di bawah selimut kedamaian palsu. Jangan terus tindas rakyat yang membisu. Jika demikian, kau seperti membangun bendungan yang bakal jebol. Arus menggasak hingga tamatlah kekuasaanmu. Jangan jadikan rumahmu gudang penuh barang mewah dan timbunan bahan makanan. Jangan sanak familimu kaya karena bintang-bintang pangkat. Jika demikian, kau telah melahirkan musuh bagi anak cucumu. Jangan rampas tanah rakyat. Jangan abaikan kepentingannya. Sebab tanah adalah bumi tempat ibadah kepada Tuhannya. Tempat memuliakan dirinya dengan kerja. Jika itu kau lakukan, berarti telah kau tabur sendiri dengan kekacauan di negeri ini. Jangan redam pikiran rakyat dengan paksa. Jangan coba membuat ketenteraman dengan peluru dan ancaman. Jika demikian, berarti kau telah menggugah raksasa yang tidur di bawah selimut kedamaian palsu. Maka, pada saat itulah, sejarah kembali membacakan kisah-kisah tirani yang harus diturunkan.